Selepas pelaksanaan Pesta Akbar Demokrasi, masyarakat telah memberikan pilihan demi kemajuan bangsa dan negara. Di saat lantunan takbir telah berkumandang, saatnya kita sucikan diri bersama menghadap untuk ampunannya. Di bulan yang penuh berkah, saatnya kita merajut kembali persatuan, kesatuan, saling berbagi, saling mengisi, dan saling menghormati. Dimulai dari diri sendiri dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Mari kita sambut Ramadan penuh sukacita dengan rasa persaudaraan sesama anak bangsa. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama keluarga besar Polri dan Bayangkari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan penuh berkah untuk Indonesia Emas 2045. Kapolres Aceh Barat AKBP Andi Kirana membagikan daging megang kepada personel ASN, Purnawirawan, dan Waraka Uri Polres Aceh Barat. Kegiatan penyembelihan dan pembagian daging sapi ini dilakukan dalam rangka tradisi hari megang puasa, menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kapolres AKBP Dodi menjelaskan bahwa tradisi megang adalah salah satu tradisi masyarakat Aceh yang patut dilestarikan sebagai bagian dari menyambut bulan suci Ramadan dengan menyembelih hewan sapi atau kerbau. Proses penyembelihan dilaksanakan di halaman Mapolres Aceh Barat dan setelah selesai pemotongan, daging tersebut kemudian dibagikan satu persatu kepada personel ASN, Purnawirawan, dan Waraka Uri Polres Aceh Barat. Untuk diketahui, megang diartikan menyambut Ramadan dengan sukacita sebagai wujud rasa syukur bertemu kembali dengan bulan puasa. Megang adalah tradisi di mana masyarakat Aceh menikmati hidangan daging bersama keluarga dan kerabat. Kita ke Pulau Jawa, Kapolres Situbondo bersama Bupati Situbondo dan Dandim 0823 Situbondo melakukan inspeksi mendadak di pasar tradisional Panji dan Ardi Rejo di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Sidak dilakukan dalam rangka memastikan harga dan ketersediaan sembako selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. Kita bergeser sedikit ke Jepara. Polres Jepara menggelar bazar pasar murah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat jelang bulan suci Ramadan. Warga menyambut antusias dengan menyerbu paket sembako murah yang disediakan. Warga terlihat tertib mengantre menyerbu bazar pasar murah yang digelar di halaman Mapolres Jepara, Polda Jawa Tengah. Rintik hujan tidak membuat semangat warga surut untuk mendapatkan sembako murah. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan, pihaknya menyiapkan ribuan paket sembako murah untuk warga. Selain bazar pasar murah, Polres Jepara juga menggelar beberapa kegiatan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, seperti kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, lomba dai cilik, hingga lomba kiroati.
Kasubsi Penmas Polres Jepara Ibda Puji Sri Utami juga menambahkan, kegiatan bazar pasar murah menjual bahan sembako meliputi beras, telur, minyak goreng, tepung terigu, dan mie instan. Warga menyambut gembira pasar murah yang digelar jajaran Polres Jepara dan menyampaikan rasa terima kasih karena telah terbantu. Kita menyelenggarakan kegiatan Gebyar Ramadan. Dalam kegiatan ini ada beberapa kegiatan, diantaranya yaitu ada pasar murah, kemudian bakti sosial, bakti kesehatan, dan ada juga lomba, da'i, dan kiroati cilik. Tentunya bagi sebagian besar umat Islam, bulan Ramadan ini mendatangkan kebahagiaan tersendiri, sehingga kami dari Polres Jepara ingin hadir dan melengkapi kebahagiaan dari warga masyarakat yang menyambut bulan suci Ramadan. Khususnya di wilayah ini, kita juga tahu bahwasanya beberapa kebutuhan pokok ada sedikit kenaikan harga, sehingga kita menyelenggarakan bakti sosial, kemudian juga bakti kesehatan kepada warga masyarakat sekitar yang membutuhkan, kemudian juga menyelenggarakan pasar murah. Harapannya dengan berbagai kegiatan yang kita hadirkan pada hari ini bisa membantu warga masyarakat sekitar memenuhi sedikit kebutuhan pokoknya, sehingga warga masyarakat kita dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini bisa fokus melaksanakan ibadah dan kebutuhan pokoknya dapat. Polsek Sokaraja, Polresta Banyumas memperkuat langkah preventif dengan melaksanakan patroli malam hingga subuh untuk mengantisipasi kegiatan balap liar, pengguna knalpot tidak sesuai spesifikasi, serta mencegah kerawanan kriminalitas di wilayah hukum Polsek Sokaraja. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Sokaraja AKP Sutrisno bersama personel Polsek Sokaraja dengan sasaran sepanjang Jalan Suparjo Rustam Sokaraja. Kapolresta Banyumas Kombespol Edi Suranta Sitepu melalui Kapolsek Sokaraja AKP Sutrisno mengatakan, hal ini merupakan atensi pimpinan sebagai upaya untuk mencegah adanya penggunaan knalpot brong atau knalpot yang tidak sesuai spesifikasi yang mengganggu ketentraman masyarakat serta balapan liar yang bisa membahayakan keselamatan di jalan raya. Selain itu, menurut Kapolsek Sokaraja, patroli ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib pada bulan suci Ramadan serta mendukung operasi keselamatan candi 2024. Selain itu juga merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua pihak. Kita ke daerah lain, menjelang bulan suci Ramadan, jajaran Polres Tebing Tinggi melaksanakan razia ke sejumlah tempat hiburan untuk mencegah penyakit masyarakat atau pekat. Personel Polsek Padang Hulu Polres Tebing Tinggi yang dipimpin Kapolsek AKP Marolop Samosir merazia kedua lokasi tempat hiburan yang masuk dalam wilayah hukumnya. Itu tadi segmen Semangat Ramadan untuk Presisi Pagi kali ini, dan tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Pagi akan segera kembali.